God's words only pain. Keep our comfort like a friend. I feel the sweetness of His love. You see my darkness. I see the bright and warm sun as He ushers in His joyful gladness. He's turned my with my Lord so near, leaning on the everlasting.
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita sampai kepada minggu ketiga Oktober dan masih dalam seri khotbah tentang perumpamaan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 30. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan membahas kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, hamba sungguh bersyukur dan berterima kasih mempelajari kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan dalam bentuk perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini yang sudah memberkati hamba boleh menguatkan dan mengubah hati kami semua di saat-saat terakhir sebelum kedatangan-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Saya nggak akan baca semua, tapi saya akan bahas ketika firman Tuhan ini disampaikan. Lukas 16 ayat 19-30, saya baca ayat 19-22. Orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain linen, dan bersenang-senang setiap hari dalam kemewahan. Di pintu gerbang rumah orang kaya itu berbaringlah seorang miskin bernama Lazarus yang tubuhnya penuh dengan borok. Ia berharap diberi makan apapun yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Suatu ketika orang miskin itu mati dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga meninggal lalu dikuburkan. Bapak Ibu, dalam hidup ini selalu ada yang namanya kontradiksi. Kita berhadapan dengan sesuatu yang kontras. Kaya, miskin, besar, kecil, hitam, putih, tinggi, pendek, dan sebagainya. Dan salah satu cerita favorit saya tentang kontras ini adalah cerita tentang seekor kelinci dan kura-kura. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dongeng ini, tapi ini dongeng yang sangat menarik untuk menggambarkan tentang kontradiksi. Kelinci adalah binatang yang terkenal sangat pandai. Mereka bergerak cepat, melompat cepat, berjalan cepat, dan sebagainya. Sementara kura-kura adalah binatang yang sebaliknya. Binatang yang bergerak lambat, binatang yang dianggap bodoh, binatang yang dianggap kelas bawah, dan sebagainya. Suatu kali, kura-kura merasa capek karena terus-menerus dihina oleh kelinci. Kamu si lambat, kamu bergerak lambat, kamu tidak bisa kemana-mana cepat. Sehingga akhirnya kura-kura merasa panas dan kura-kura katakan, ayo kalau begitu kita lomba lari. Mereka menetapkan jaraknya dan walaupun kelinci tertawa geli, dia menerima tawaran si kura-kura. Berlombalah mereka disaksikan oleh puluhan ratusan binatang lain di dalam jungle. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kelinci mulai melompat, bergerak, berlari dengan cepat? Kura-kura berjalan pelan-pelan setapak demi setapak. Karena melihat kelemahan, melihat kelambatan si kura-kura, kelinci akhirnya memutuskan untuk tidur sejenak. Jalan lagi, tidur sejenak, dan dia pikir, ah tidak mungkinlah kura-kura dapat mengejar aku, sehingga dia mengambil tidur, nap sebentar, yang kemudian berakhir dengan tidur panjang. Ketika dia terkejut, dia berusaha untuk lari mengejar kura-kura yang sudah menapak setapak demi setapak dan sampai ke garis finish. Semua peserta penonton bersorak-sorai kegirangan karena mereka melihat bagaimana kura-kura yang lambat itu memenangkan pertandingan. Kelinci berusaha berlari dengan cepat tapi terlambat sudah Bapak Ibu karena akhirnya kecepatannya tidak ada artinya ketika dia tertidur panjang dan kura-kura tetap berjalan lambat demi lambat mencapai garis finish. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada orang yang cepat dan lambat, ada orang yang sombong dan rendah hati, ada orang yang bekerja keras dan santai, ada orang yang menganggap enteng sesuatu dan ada orang yang menganggap serius segala sesuatu. Nah Bapak Ibu, dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus sebelumnya yang kita pelajari, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengangkat dua hal yang mirip. Dua hal yang serupa, dua hal yang seperti kembar. Tapi bagian ini Tuhan Yesus mengangkat bagian yang kontras untuk menggambarkan sesuatu yang penting tentang kerajaan sorga.
Tuhan Yesus mengangkat tentang orang kaya dan tentang Lazarus yang miskin, menekankan perbedaannya supaya pesannya dapat sampai dengan tepat. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seseorang dapat memakai uang, memakai harta, memakai talenta mereka dengan bijak. Khususnya memakai harta dunia yang Tuhan percayakan untuk tujuan kekekalan. Karena itu kalau kita baca bagian ini, orang kaya tidak memiliki nama dalam bagian ini. Tapi dalam perumpamaan ini orang miskin diberi nama Lazarus. Yang dalam bahasa Ibrani Eliezer artinya Tuhan adalah penolongku untuk menunjukkan kebenaran tentang kerajaan Allah. Ada dua hal yang ingin kita belajar dari bagian ini. Yang pertama, saya ingin kita melihat kontras apa yang Tuhan Yesus tuliskan atau gambarkan, ceritakan dalam parabel ini, dalam perumpamaan ini. Kontras yang pertama yang kita lihat adalah tentang orang kaya dan Lazarus adalah kehidupan mereka, status ekonomi, status sosial mereka selama mereka hidup dalam dunia ini. Orang kaya tidak punya nama, tapi diceritakan dia seorang yang sangat kaya. Sementara Lazarus adalah seorang yang sangat miskin. Dalam ayat 19 dikatakan, ada seorang kaya yang apa? Selalu, tidak kadang-kadang, tidak sometimes, tapi selalu berpakaian ungu dan kain linen. Dan bersenang-senang setiap hari. Setiap hari dalam kemewahan. Bapak Ibu lihat orang kaya ini menjalani hidupnya dengan berpakaian ungu. Yang menunjukkan dia adalah bukan sekedar orang kaya biasa, tapi dia orang bangsawan. Dia memakai linen halus yang menunjukkan sesuatu yang nilainya sepadan dengan emas, artinya sesuatu yang sangat berharga. Pada masa itu kain ungu linen halus menjadi barometer kekayaan seseorang. Dia makan makanan yang terbaik dan mewah, hidup dalam pesta setiap hari. Pesta yang dilakukan ini pesta dalam kemewahan, bukan sekedar pesta-pesta biasa Bapak Ibu. Kata bersenang-senang dalam kemewahan ini dipakai untuk dengan kata yang sama yang dipakai Tuhan Yesus ketika sang ayah yang mempunyai prodigal son, anak yang hilang, si bungsu yang pergi hilang, merayakan perjamuan besar ketika si bungsu kembali. Nah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat di sini bagaimana kehidupan si kaya. Dia tidak saja kaya, tapi dia melakukan pesta yang dilakukan terus-menerus. Berpakaian bagus setiap hari, dan ini terjadi secara konstan, Bapak Ibu. Tapi kontradiksi dengan Lazarus, di mana dalam bagian ini ayat 20 dikatakan, di pintu gerbang rumah orang kaya itu, berbaringlah seorang miskin bernama Lazarus, yang tubuhnya penuh dengan borok. Ia berharap diberi makan apapun yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Bapak Ibu, saat si kaya sedang berpesta pora dalam kemewahan dengan baju yang bagus, baju yang mahal, Lazarus berbaring di luar gerbang pintu rumah orang kaya itu. Mengharapkan ada makanan jatuh dari meja tempat dia berpesta. Makan dari remah-remah yang jatuh dan berharap kalau ada sedikit dari apa yang dapat dia peroleh dari pengunjung pesta. Teks ini menyiratkan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia berjuang tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mendapatkan masalah dari anjing-anjing yang berusaha untuk berjuang mendapat makanan yang sama dan menjilati borok luka-luka di tubuhnya. Bapak Ibu, ini kisah yang sangat menyedihkan yang diangkat Tuhan Yesus. Kontradiksi yang sangat menyedihkan. Ketika orang kaya sedang berpesta, menghabiskan makanan dalam jumlah banyak dan jenis-jenis makanan yang mahal, Lazarus hanya bersaing dengan anjing-anjing tiap-tiap hari untuk mendapatkan sesuap makanan. Bapak Ibu, kontras yang kedua adalah kisah orang kaya dan Lazarus ini tentang kematian mereka. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka mati. Mati pada jangka waktu yang tidak terlalu berbeda. Kedua-duanya sama-sama meninggal, baik orang kaya dan Lazarus. Tapi terjadi kontras antara keduanya. Perumpamaan ini tidak menuliskan tentang pemakamannya. Tapi saya membayangkan sendiri bagaimana pemakaman orang kaya. Ada begitu banyak mungkin orang yang menangisi dia. Oleh karena
pesta-pestanya berakhir, mereka mungkin sering datang kepada ke pesta-pesta itu dan menikmati kekayaan orang kaya ini. Mereka menangisi orang kaya ini. Dia diberi pemakaman yang indah, dihadiri oleh ribuan orang yang menangisi kepergiannya. Sementara Lazarus mungkin hanya dibuang begitu saja. Dibungkus dengan kain putih seperti biasa dan dibuang ke dalam kubur tanpa kehadiran seorang pun di sana, dalam pemakaman dia. Tapi apa yang menarik kontradiksi yang ditulis oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ini? Tempat jiwa mereka di alam bahka. Alkitab menuliskan bahwa orang kaya pergi ke tempat yang bernama Hades. Hades ini dalam bahasa Yunani adalah sebuah tempat yang dipakai untuk peristirahatan bagi jiwa orang mati, di mana orang-orang mati ini mendapat penyiksaan di sana. Mereka mendapatkan penderitaan di sana. Penjelasan tentang tempat orang kaya ini cukup jelas. Seperti digambarkan seperti neraka, tempat penuh dengan penderitaan. Sementara Lazarus pergi ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham menggambarkan tempat yang penuh dengan kesenangan, tempat yang penuh dengan penghiburan, tempat yang baik di mata orang Yahudi. Dalam ayat 23 kita lihat bahwa ada siksaan yang dialami oleh orang kaya tersebut. Dia memandang ke atas. Di alam kematian saat disiksa, orang kaya itu memandang ke atas. Jadi ada dua tempat. Atas itu adalah tempat Lazarus, pangkuan Abraham. Sementara dia berada jauh di bawah, di Hades, di tempat yang penuh dengan penderitaan. Orang kaya itu memandang ke atas dan melihat Abraham di kejauhan bersama Lazarus di pangkuannya. Dan orang kaya itu berseru, ayat 24, "Bapak Abraham, kasihanilah aku." Menunjukkan bahwa dia menderita. "Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku. Sebab apa? Aku menderita dalam nyala api ini." Bapak Ibu bisa melihat bahwa kondisi mereka di alam baka kontradiksi juga. Orang kaya tersiksa sementara Lazarus dihibur. Dalam bagian ini juga dijelaskan kontradiksi berikutnya adalah tentang permintaan mereka. Orang kaya meminta dua hal sementara Lazarus tidak meminta apapun. Dua hal yang diminta oleh orang kaya kepada Bapak Abraham adalah yang pertama, dia meminta kepada Bapak Abraham untuk menyuruh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya karena dia sangat menderita di Hades, ayat 24. Bapak Ibu bayangkan, sudah dalam alam bahka sana, dia masih menganggap Lazarus rendah. Dia meminta Bapak Abraham menyuruh Lazarus seolah-olah dia masih adalah bos di alam bahka. Dia tidak minta itu saja Bapak Ibu. Tapi dia meminta agar Bapak Abraham mengirim Lazarus, masih berpikir sebagai bos, untuk pergi ke rumah ayahnya dan 5 saudara laki-lakinya. Agar mereka tidak masuk ke dalam Hades, ke tempat penderitaan. Ayat 27 dan ayat 28. Bapak Ibu, kontradiksi demi kontradiksi ini adalah sesuatu yang diangkat Tuhan Yesus untuk menunjukkan kebenaran tentang kerajaan Allah. Apa itu? Kita akan melihat dalam bagian kedua. Pelajaran penting apa dari perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang Tuhan Yesus ingin kita pelajari? Paling tidak dalam bagian ini saya lihat ada 5 hal penting yang Tuhan Yesus ingin kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita belajar dari perumpamaan ini bahwa surga dan neraka adalah tempat yang pasti. Surga dan neraka adalah dua tempat yang benar-benar nyata dan pasti. Tuhan Yesus ingin mengatakan sebagai pencipta langit dan bumi, penguasa atas dunia orang hidup dan dunia orang mati, melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini, bahwa ada dua tempat yang akan kita datangi sebagai makhluk hidup sesudah kematian kita. Kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi sesudah kematian kita hanya akan pergi ke dua tempat ini, tidak ada tempat di antaranya, entahkah surga ataukah neraka. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa melihat kesaksian orang-orang yang pernah koma, mati suri, mereka yang mendapat vision, mereka yang mendapat mimpi, surga dan neraka memang benar-benar adalah tempat yang nyata, tempat yang real. Saya baca satu kisah tentang seorang dokter pada masa lampau. Biasanya dokter pada masa lampau itu pergi ke rumah orang-orang yang sakit dan bukan sebaliknya.
Seorang dokter, dia pergi ke rumah seorang sakit membawa anjingnya. Waktu dia masuk periksa, anjingnya tunggu di luar pintu rumah orang itu. Ketika mereka bercakap-cakap, orang yang sakit ini bertanya kepada dokter, "Dokter, katakan kepada saya apa yang terjadi setelah kematian." Dokter itu katakan, "Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi sesudah kematian. Saya tidak tahu apa yang terjadi di alam bakas sana. Tapi waktu dia sedang berbicara, anjingnya itu mengetok-ngetok pintu rumah orang itu tadi seolah-olah untuk menunjukkan bahwa, hey, aku ada di sini, aku ada di luar. Waktu dia buka pintu keluar, dokter ini buka pintu keluar untuk pulang, anjing itu langsung naik di atas tubuh tuannya, dan disitulah dokter itu berkata kepada pasien itu tadi. Dia katakan, kamu lihat, anjing ini tidak tahu rumah kamu. Dia belum pernah datang ke sini. Ini pertama kali dia datang ke sini. Tapi satu hal yang merupakan kepastian bagi anjing saya adalah dia tahu bahwa di balik pintu ini, di balik pintu rumah kamu ini, ada saya tuannya. Sama dengan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kematian. Tapi yang saya tahu pasti, sesudah kematian saya akan pergi ke sebuah tempat yang bernama surga. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi kalau sampai detik ini Bapak Ibu merasa bahwa surga dan neraka hanyalah sebuah hayalan, sebuah impian atau sebuah kata yang omong kosong, maka kita sedang ditipu oleh iblis. Tipuan iblis yang terbesar pada masa sekarang adalah hidup senang-senang saja, karena tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka. Tapi dari kisah parabel ini kita tahu bahwa surga dan neraka adalah tempat yang pasti. Yang kedua, tidak ada hubungan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Setelah seseorang meninggal, kita tidak dapat menghubunginya atau sebaliknya. Di dunia orang mati tidak dapat menghubungi orang hidup, dunia orang hidup tidak dapat menghubungi dunia orang mati. Lukas 16 ayat 22 dan 23 dengan jelas menunjukkan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, tidak ada tenggang waktu di mana roh orang mati itu masih berkeliling. Berkeliling di desa sehingga kita butuh 3 hari untuk menunggu. Berkeliling di kampung kita butuh 7 hari untuk menunggu. 40 hari, 100 hari. Tidak ada, Bapak Ibu. Ketika seseorang mati, pada saat itu juga dia berada di surga atau dia berada di neraka. Dia berpindah kepada dimensi lain yang telah disiapkan sesuai dengan apa yang dilakukan selama dia hidup dalam dunia ini. Sehingga tidak ada komunikasi antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana jika saya bertemu dengan opa, oma saya, orang tua saya, anak saya, istri saya yang sudah mati. Mereka berbicara kepada saya seperti mereka masih hidup. Bagaimana kalau saya mengalami atau datang kepada acara ritual di mana orang mati dipanggil untuk berbicara dengan orang yang sudah hidup, menanyakan berbagai kebijakan, rahasia, dan sebagainya. Bapak Ibu, iblis sangat pintar menipu karena memang dia adalah bapak segala pendusta. Dia tahu ketika dia memberikan tipuan bahwa kita masih dapat berhubungan dengan dunia orang mati dan menipu dengan konsep ini, dia tahu bahwa kita semua ingin berkomunikasi dengan keluarga orang yang kita kasihi. Sehingga tipuan-tipuan ini datang dari iblis. Karena pada hakikatnya tidak ada hubungan lagi, tidak ada komunikasi lagi antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga dan pelajaran keempat ini bagian yang sangat penting yang saya ingin bahas lebih panjang. Pelajaran yang ketiga, apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini menentukan kemana kita nanti. Apa yang kita lakukan menentukan kita ke surga atau kita ke neraka. Dan secara spesifik Tuhan Yesus berbicara bagaimana kita memakai kekayaan yang dia percayakan kepada kita selama di dunia ini dengan bijak atau sebaliknya. Pesan Tuhan Yesus ini jelas adalah bahwa berhati-hatilah dengan memakai kekayaan kita. Saya memasukkan kata kekayaan dalam tanda kutip karena saya tahu kebanyakan dari kita tidak pernah merasa diri kita kaya. Kaya itu relatif.
Karena tiap kali kita naik tingkat, kita akan bisa melihat orang yang di atas kita lebih kaya daripada kita. Saya pernah ketemu dengan seorang pemuda yang dia katakan, "Oh kak, kamu pikir saya kaya? Tidak kak, saya itu hanya seberapa persen dari si B." Waktu saya bertemu dengan si B, B bilang, "Oh kamu pikir saya kaya? Tidak. Kamu ini apa yang saya punya ini nothing compare kepada si C." Saya bertemu dengan si C dan si C mengatakan hal yang sama. Selalu ada orang di atas yang lebih kaya. Sehingga bagi saya dan bagi kita semua, kaya itu relatif. Karena selalu ada orang yang lebih kaya dari kita, lebih punya dari kita, lebih kita anggap memiliki segala sesuatu lebih daripada kita. Izinkan saya berkata Bapak Ibu, jika kita makan satu kali sehari, lebih dari satu kali sehari, maka kita termasuk orang yang kaya. Jika kita mengendarai mobil, maka kita termasuk orang yang kaya. Jika kita mampu membayar uang sekolah anak kita sampai SMA, sampai kuliah, kita termasuk adalah orang yang kaya. Jika kulkas kita penuh dengan makanan, sampai kita harus memilih makanan mana yang kita makan, akan makan, maka kita termasuk adalah orang kaya. Jika Bapak Ibu masih sanggup untuk menabung dari uang yang Bapak Ibu punya, maka Bapak Ibu termasuk adalah orang kaya. Jika Bapak Ibu melihat tiap-tiap hal ini, kita akan mempertimbangkan diri kita sebagai orang kaya, karena selalu ada orang lain di bawah kita. Bapak Ibu, Yesus memiliki sesuatu yang spesifik ketika dia mengatakan perumpamaan ini. Lihat orang kaya. Dalam siksaan ia mendongak ke atas, dari Hades dia mendongak kepada Lazarus. Apakah dia pernah melihat Lazarus sebelumnya ketika dia hidup? Dia memanggil Lazarus dengan namanya. Bapak Ibu lihat, dia bilang, "Tolonglah Bapak Abraham, tolonglah katakan kepada Lazarus untuk do ini, do ini." Artinya apa? Dia mengenal Lazarus. Dia tahu siapa Lazarus. Tapi dia hanya mengenalnya atau memperhatikan Lazarus ketika sudah berada di alam baka. Ketika berada dalam dunia ini, dia tidak pernah melihat siapa Lazarus, apa yang dialami Lazarus, bagaimana menolong Lazarus. Sama sekali dia tidak mempedulikan Lazarus. Sehingga Yesus memperingatkan kita, jangan sampai kita jadi seperti orang kaya itu. Kita hanya melihat Lazarus-Lazarus yang berada di sekitar kita ketika kita sudah sampai di alam baka. Tapi ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tidak memberi mata kita untuk melihat Lazarus-Lazarus yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita, membutuhkan bagaimana kita membagikan harta kita untuk menolong mereka. Bapak Ibu coba bayangkan, Lazarus ini hanya mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja si kaya, yang dipakai untuk pesta besar tiap-tiap hari. Tapi orang kaya ini memperlakukan Lazarus tidak lebih dari anjing yang menjilati boroknya. Sehingga wajarlah jika hidup dia berakhir di Hades. Saya tidak sedang berbicara tentang orang yang ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang sama sekali tidak mengenal keselamatan kekal. Tidak, Bapak Ibu. Ketika bicara soal ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang seseorang yang memakai hartanya dengan baik dan bijak. Ketika dia hidup dalam dunia ini dan dia mengenal Tuhan. Orang kaya yang ditulis dalam bagian ini tidak disebutkan namanya, tapi adalah orang yang mengenal Tuhan. Kenapa? Dia mengenal Bapak Abraham. Dia mengenal konsep tentang keselamatan. Ketika kita bicara tentang keselamatan itu tidak lain. Orang diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang kaya yang adalah orang Yahudi yang mengenal hukum Taurat. Yang mengerti hukum Taurat sejak dari dalam kandungan, dia sudah dibacakan hukum Taurat. Mengenal Bapak Abraham, secara rohani orang kaya ini bukan orang yang baru, orang yang ateis. Tapi dia adalah orang yang mengenal kebenaran yang di mana hukum Taurat menuliskan dengan detail. Bagaimana sebagai orang percaya Tuhan harus menolong orang miskin. Begitu banyak rule orang Yahudi yang dituliskan. Bagaimana mereka menyisakan. Kalau mereka panen harus menyisakan biji-biji gandum mereka untuk diberikan kepada orang miskin. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang miskin di sekeliling mereka. Sehingga ini bukan hal yang asing.
Tapi orang kaya ini menolak untuk melakukannya. Dia senang memakai atribut orang percaya, tapi dia menolak untuk menolong Lazarus. Memberi matanya untuk melihat Lazarus orang miskin ini. Bapak Ibu, beberapa hari ini ramai di internet bicara soal orang-orang ramai untuk melontarkan kemarahan mereka kepada Kardashians. Kardashian adalah salah satu keluarga paling kaya dalam dunia ini saat ini. Bagaimana mereka memakai keuangan uang mereka dengan foya-foya, hidup dalam pesta pora setiap hari, hidup dengan glamor dari pakaian mereka ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara mereka tinggal di Calabasas dengan mansion yang harganya miliar US dollar, tapi tidak peduli dengan orang-orang sekelilingnya. Mereka tinggal di tempat yang elit, mereka tidak peduli 30 menit tempat mereka dengan LA Downtown di mana ribuan, Bapak Ibu, bukan ratusan lagi, ribuan homeless berbaring di sana, di tenda-tenda dalam keadaan miskin. Mereka bisa memberikan uang mereka untuk membangun gedung untuk orang-orang ini, orang-orang homeless, atau memberi mereka makan, tapi mereka tidak melakukannya. Sehingga dunia internet memberikan kecaman keras kepada keluarga Kardashian ini oleh karena perbuatan mereka. Mereka dikatakan sebagai hoarder milioner atau hoarder billioner karena mereka tidak melakukan apa-apa dengan uang mereka kecuali untuk hidup dalam luxury day by day. Bapak Ibu bisa bayangkan Amerika adalah salah satu negara terkaya di dunia ini sebelumnya ya. Orang Amerika, saya perhatikan benar, orang Amerika hidup dengan menjadi hoarder-hoarder yang luar biasa. Hoarder itu artinya mengumpulkan barang secara luar biasa. Kadang-kadang barang-barang itu ditumpuk tidak dipakai. Hasil survei mengatakan kalau kita tidak pakai barang itu lebih dari 6 bulan, biasanya kita tidak akan pakai barang itu lagi. Tapi orang Amerika rela membayar gudang, membayar storage, 1 bulan $300 hanya untuk mengumpulkan barang mereka yang tidak pernah mereka pakai bertahun-tahun. Bayangkan orang Amerika rela menyewa bukan kadang-kadang satu storage, tapi 2-3 storage untuk menampung barang mereka. Saya pernah bertemu dengan orang yang semua kamarnya sudah diisi dengan barang, dia tidur di sofa dia, dan bukan itu saja Bapak Ibu, dia bangun tenda di belakang rumah dia. Tenda itu khusus untuk menampung semua barang yang dia beli dari garage sale. Dia pakai? Tidak. Dia hanya senang melihatnya. Itulah hoarder. Tidak pernah memikirkan bagaimana untuk membantu orang lain. Tapi dia merasa nyaman ketika dia melihat dalam rumahnya banyak barang. Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengumpulkan harta dunia dan kita tidak peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Kita mengatakan, oh aku sudah born again. Tapi kita tidak punya belas kasihan untuk melihat Lazarus-Lazarus di sekeliling kita. Sekali lagi Tuhan Yesus bicara soal perbuatan baik, menolong orang lain, berbagi sebagai buah roh. Sebagai bentuk buah roh. Ketika kita mengatakan, aku sudah born again. Mana bentuk buah roh? Berbagi, sharing. Memberikan apa yang kita punya. Sehingga saya hanya tidak katakan bangga dengan atribut rohani saya. Oh saya worship leader di gereja. Saya memberikan perpuluhan di gereja. Saya aktif melayani di gereja. Tapi kita tidak peduli dengan kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Kita punya sederetan aktivitas keagamaan tanpa ada belas kasihan terhadap Lazarus-Lazarus di sekeliling kita. Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola kekayaan kita selama kita hidup dalam dunia ini akan menentukan kemana kita pergi. Khususnya kita yang sudah katakan kita sudah born again, sudah lahir baru. Kita yang sudah hidup dalam Tuhan. Bagaimana kita melakukan ketaatan firman Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan sebagai bentuk wujud hasil dari buah roh kita. Bukan berapa banyak yang kita punya. Bukan sama sekali Bapak Ibu. Tapi berapa banyak yang kita bagikan dan salurkan untuk menolong orang lain. Bukan menunggu kapan saya kaya. Karena mungkin hanya 1% orang dalam dunia ini yang diizinkan Tuhan untuk menjadi kaya. Tapi sekali lagi, kalau kita punya lebih makanan hari ini, kita makan lebih dari 3 kali, 2 kali sehari, maka kita adalah orang kaya. Bagaimana kita bisa memberi dan berbagi untuk orang lain yang tidak seberuntung kita?
Mungkin hari ini kita bertanya kepada diri kita, Tuhan, siapakah Lazarus-Lazarus keliling kita yang perlu saya tolong, yang perlu saya bagikan apa yang saya miliki. Yang keempat, Bapak Ibu, ini bagian yang penting. Pertobatan adalah pilihan hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini, dan tidak seorang pun dapat mengubah Anda atau memaksa Anda. Bapak Ibu, coba lihat ayat 27-31. Dalam ayat 27-31 ini, Yesus membuat poin yang mengejutkan di sini. Dia mengatakan dengan sangat jelas, jika seorang dalam dunia ini memilih untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau bertobat, maka tidak ada satu orang pun yang bisa meyakinkan dia. Bahkan seperti permintaan orang kaya ini, jika orang yang datang itu adalah orang yang datang dari dunia orang mati. Ingat, orang kaya ini meminta, tolong Bapak Abraham, suruh Lazarus pergi ke rumah ayahku. Di sana aku punya 5 saudara laki-laki. Kasih nasihat sama mereka supaya mereka bertobat dan tidak masuk di tempat penuh penderitaan seperti aku. Tapi Bapak Abraham bilang, ada padamu suara nabi, ada padamu di hukum Taurat. Artinya apa? Seandainya ada orang yang datang dengan mujizat menunjukkan penampakan dari dunia orang mati, hei kamu bertobat, jangan buat ini lagi. Dia tidak akan memilih untuk bertobat. Karena apa? Dia memilih untuk mengeraskan hatinya. Mujizat tidak menyelamatkan orang itu karena itu adalah pilihan hidup. Dia memilih untuk tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kalaupun dia bertobat hanya sementara, tapi dia akan balik lagi ke hidup lamanya. Saya pernah kenal seorang Argentina yang berkata, dia katakan begini, jika Yesus berdiri di depan saya dan menyuruh saya pergi ke gereja, maka saya akan pergi. Saya katakan kepada dia, itu tidak mungkin kamu lakukan. Karena apa? Karena perumpamaan ini. Sekalipun orang yang datang mengingat itu datang dari dunia orang mati, banyak orang masih menolak untuk bertobat. Karena sekali lagi, pertobatan itu adalah pilihan hidup seseorang. Pertobatan tidak dapat terjadi bahkan ketika orang melihat mujizat-mujizat besar sekalipun. Bapak Ibu lihat bangsa Israel, begitu banyak mujizat dilakukan di depan mata mereka. Mulai dari 10 tulah, mulai terbukanya Laut Teberau dan orang Mesir mati di sana. Mulai mereka melihat bagaimana air keluar dari gunung batu. Mereka mendapatkan makanan roti mana, burung puyuh dan sebagainya. Mereka tetap mengeraskan hatinya untuk menolak Tuhan, menolak hamba Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, menolak untuk bertobat. Sehingga sekali lagi, pertobatan adalah pilihan hidup kita. Dan yang terakhir, jangan terlambat. Walaupun pertobatan adalah pilihan hidup kita, jangan sampai kita terlambat. Karena berulang kali saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita sudah sampai di penghujung pintu. Kita sudah sampai di penghujung zaman. Kita ini kalau seperti Alkitab katakan perempuan yang sakit bersalin untuk menggambarkan waktu kedatangan Tuhan. Ini kita sekarang mungkin sudah buka 9, sebentar lagi buka 10, artinya sudah waktunya melahirkan. Efesus 5 ayat 15-16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah apa? Waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, ketika kehidupan kita berakhir dalam dunia ini, itu bukanlah akhir semuanya. Karena kehidupan kekal kita menanti. Kehidupan kekal adalah sesuatu awal yang bersifat kekal, tidak ada batas waktu. Karena itu bertobatlah dalam dunia ini selagi masih ada waktu. Bukan sampai bertobat saja, tapi harus berbuah. Hidup tidak bagi diri sendiri, hidup bagi orang lain, hidup untuk mengasihi orang lain, hidup untuk berbagi. Karena waktu di dunia ini sementara. Efesus 5 ayat 15-16 tadi katakan memakai bahasa Yunani, kata waktu. Waktu dalam bahasa Yunani itu ada dua arti, ada dua penggunaan. Yang pertama itu kronos, artinya waktu itu senantiasa ada. Minggu lalu ada pagi, kemarin ada pagi, besok ada pagi, tahun depan ada pagi. Artinya ada waktu, selalu ada waktu. Tapi kairos selalu berarti waktu yang berbalikan artinya dengan kronos. Kairos artinya waktu yang tidak selalu datang, atau bahasa Indonesia artinya bicara soal kesempatan. Kesempatan tidak selalu datang. Dia bisa ada sekarang dan bisa hilang besok atau bisa hilang sebentar lagi.
Sehingga dalam Efesus 5 ayat 16 ini dia memakai kata kairos. Pakailah kairos, pakailah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin katakan, waktumu tidak lama, kesempatanmu tidak lama. Selama ada waktu, hiduplah benar. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam buah roh. Tolonglah orang lain dan jangan hanya mengharapkan diri ditolong, dibagi, dan mendapatkan. Tidak. Tapi bagaimana saya bisa memberi, berbagi untuk orang lain yang membutuhkan. Sebelum apa? Waktu ini berakhir. Bapak Ibu, melalui bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya. Waktu kita tidak akan lama. Pakailah waktu yang ada dengan bijak. Kalau saat ini kita mendapati Tuhan, aku belum pernah born again, aku belum pernah mengundang Tuhan Yesus, aku belum pernah bertobat, sehingga aku tidak dapat berbuah. Bertobatlah sekarang, karena waktunya tidak akan lama lagi. Kalau Bapak Ibu sudah bertobat, hasilkan buah roh. Salah satu buah roh adalah bagaimana memakai dengan bijak uang, harta yang kita miliki untuk menolong Lazarus yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu merasa, oh saya sudah jadi Kristen lama, tapi saya tidak pernah memberi, berbagi untuk orang lain, mungkin inilah waktunya Tuhan katakan, lihatlah Lazarus sekelilingmu. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa Lazarus keliling saya yang perlu saya tolong hari ini, besok, dan seterusnya. Sekali lagi, selama masih ada waktu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sungguh terbatas membahas kebenaran perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ini yang sangat amat dalam. Tapi hamba berdoa dari beberapa poin penting ini, tiap-tiap kami boleh mendapatkan kebenaran kekal, boleh mengalami perubahan kekal, boleh mengalami perubahan ketika kami diselamatkan, tidak saja diselamatkan, tapi memakai hidup kami, harta kami yang kami miliki untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Memakai dengan bijak harta yang Tuhan percayakan kepada kami, yang bukan milik kami, untuk menolong Lazarus yang membutuhkan. Hamba berdoa supaya kebenaran ini menancap dalam lubuk hati kami masing-masing. Sehingga kami hanya tidak hanya menjadi penerima-penerima, tapi pemberi-pemberi yang bersedia untuk share, untuk membagikan apa yang kami miliki, untuk meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berakhir di sini apa yang hamba sampaikan, tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara kepada kami masing-masing untuk terus bertobat dan berbuah bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan selamat ulang tahun untuk Vene Pramono tanggal 14 Oktober. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Was only